Nak kata minta murah tak lah, tapi biarlah seimbang dengan streaming service lain. Hey, what's up guys? Welcome to my video. Hari ni aku nak kongsi dengan korang streaming service yang terbaru di Malaysia. Sepatutnya aku dah beberapa hari ni aku dah buat tau. Aku rasa dah lebih seminggu lah. Aku nak buat, asyik tak teringat je. Masuk dalam studio, buka kamera je buat cerita lain. So, hari ni aku nak cerita pasal streaming service ni yang dinamakan Nurflix. So basically Nurflix ni adalah streaming service daripada Malaysia, original Malaysia. Cuma konten-konten tu aku masih tak tahu lagi adakah 100% Malaysia ataupun ada konten luar. Tapi dari segi sekali pandang, kita nampak macam dia original in Malaysia punya konten lah. Tapi kalau dia ada masukkan konten luar pun kira okey jugalah. Okay, Nurflix TV ni kalau korang masuk ke website dia, korang akan nampak yang Nurflix ni something yang related to very very Islamic. Okay, konten-konten yang full of Islamic, banyak konten-konten Islamic. Lepas tu dia setiap ada perkataan yang dia letak nama sopan stream. Sopan stream, apa maknanya? Adakah perkataan tu memang bahasa Inggeris, originally bahasa Inggeris, ataupun bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu? Sopan bahasa Melayu, lepas tu stream bahasa Inggeris. So baru-baru ni Nurflix TV ni dia jadi hype, dia jadi viral disebabkan harga yang tak logik. So sebelum tu aku ceritakan harga-harga langganan beberapa streaming service yang top lah kan, yang ramai orang guna. Nombor satu adalah Netflix. Okay, range harga dia adalah sebulan RM17 hingga ke RM50, RM55 atau RM56 plus-plus. Kemudian kita ada iFlix. Okay, iFlix dengan harga sebulan RM10. Kemudian kita ada HBO Go around RM20 something. Kemudian kita ada Mubi, harga around RM10 sebulan. Kemudian ada Amazon Prime yang aku memang tak ingat harga dia berapa. Korang tengoklah kat Google, okay. Lepas tu yang lain tak mau cerita lah, YouTube sebulan around RM18-19. Okay, ini Nurflix originally Malaysia, bukan datang daripada luar negara. Dan harga dia jadi satu bahan joke untuk semua orang. Iaitu dalam website dia, dia ada tunjuk standard price trial USD 0. So tak payah bayar apa-apa, dia ada trial. Cuma dia tak bagi tahulah berapa lama trialnya. Dia mungkin kita kena klik tempat tu untuk tahu trial tu berapa ringgit. Tapi untuk trial ni biasa, kebanyakan streaming service mesti ada trial. Kemudian ada gold membership, 1 year subscription yang berharga $84. Harga Malaysianya berharga lebih kurang $336. Kemudian ada platinum lifetime membership yang berharga $900, which is around RM3,600 lifetime. So aku ada tengok video daripada YouTuber lain, iaitu Zavlog daripada Pure Pixel, yang cakap is it a joke. Bagi aku, yeah, this is a joke guys. Streaming service yang ada kat dunia ni kebanyakannya langganan dia ada sebulan, tahun. Lepas tu lifetime aku tak tahu. Netflix tak ada kot, iFlix pun tak ada, lifetime tak ada kot. Aku rasa tak ada, tapi kalau dia orang nak keluar tak ada masalah. Cuma kenapa Nurflix ni yang datang daripada Malaysia dan company baru tak mampu provide monthly punya subscription? Bila kita cakap macam ni, nampak macam it's a joke untuk Nurflix TV berani-berani company baru untuk letak harga macam tu. Kemudian bila kita cakap harganya mahal, ada dua persepsi yang kita akan dapat dengar. Kita akan dapat feedback di mana ayat yang digunakan adalah daripada golongan yang tak sokong Nurflix ni akan cakap konten Islamik letak harga mahal-mahal, ini tunggang agama ke? Okey, kemudian persepsi nombor 2 daripada orang-orang yang sokong Nurflix ni akan cakap, yelah, konten hiburan luar negara yang harga murah-murah tu kau utamakan, konten Islamik yang mahal sikit macam ni pun kau dah komplain banyak-banyak. It's not about dua persepsi tu. You kena tahu Nurflix, tolong buat subscription ikut kemampuan orang. Buat yang sebulan. Kau buat macam ni, buat setahun dengan lifetime, kau macam nak cekik duit orang. Untuk harga membership ni, tolong bagi yang logik sikit lah. Lagi satu, you all guys kena consider something. Apa yang aku cakap ni kan, okay, company baru, korang tahu tak company baru ni berapa lama boleh survive? Adakah tahun, adakah 2 tahun, adakah 5 tahun? Bila company baru ni dia ada satu cabaran untuk survivekan dia orang punya produk, which is Nurflix nak survivekan dia orang punya streaming service ni, sama ada mendapat sambutan atau tak. Kalau korang bayar platinum lifetime punya membership, agak-agak kalau tahun depan
tak payah tahun depan lah, lagi 6 bulan company ni drop, apa jadi dengan duit korang? Adakah dia refund balik? Aku tak rasa dia refund balik. Jadi kau kena tahu ni, company baru dia nak survive tau. Kalau dengan harga-harga macam ni, macam mana dia nak grab customer? Noflix tolong consider lah benda ni. Jangan terus harga macam tu. Buatlah bulanan ke apa ke. Macam Netflix boleh pula buat mobile, lepas tu version untuk TV lah, boleh log in banyak device. Buatlah macam tu. Jangan, ini mengarut. Seriously aku cakap, membership punya price macam ni memang mengarut gila. Memang tak patut. Lepas tu content, adakah content dia banyak? Adakah content dia sikit? Itu soalannya. Kau bayar mahal dengan content yang mungkin terlalu sikit, itu dah tak patut. Macam Netflix dengan HBO Go. Netflix ada harga mahal, HBO Go harga around RM20 something. Tapi kita boleh nampak yang Netflix ni memang banyak library dia, banyak sangat movie, TV series, dokumentari. Tapi untuk HBO Go tak banyak sangat. HBO Go tu pun dah tak banyak sangat tau. Tapi kira consider kalau kau nak tengok sampai habis memang lebam lah. Macam mana pula dengan Netflix ni boleh keluar harga yang lagi mahal daripada HBO Go, tapi kalau content lebih sikit daripada HBO Go, tu orang tak berhati tu. Memang nampak tak berbaloi. Kalau betul streaming service ni more to dakwah, kenapa tak kita mudahkan orang untuk langgan kita? Buatkan pelanggan kita ni rasa tak terbeban dengan streaming service ni, dan tak ada masalah untuk dibayar daripada semua peringkat umur. Kalau setahun macam ni, sakit tu. Aku tengok harga setahun pun aku dah macam, aku tak confident nak bayar. Kalau dia buat bulan-bulan, aku boleh bayar punya. Bukan akulah, semua orang boleh bayar. Nak try. Even kalau aku kadang nak try pun, benda ni kan, benda dakwah, baguslah kita simpan, kita ada. Jadi kita buka je, kita bayar je bulan-bulan, walaupun tengok sikit-sikit, tapi kita boleh bayar kan, tak ada masalah. Itu lagi baik. Kalau dengan harga macam ni, jadi sejok. Memang joke gila. Aku tak tahulah Netflix ni toke dia orang apa, bangsa apa. Janganlah letak mahal-mahal konten-konten dakwah ni. Nak kata minta murah tak lah, tapi biarlah seimbang dengan streaming service lain. Kalau harga konten dakwah macam ni mahal, macam mana orang nak tertarik? Nanti orang tertarik lebih pada entertainment luar negara tu yang harga lagi murah. Lepas tu konten tak apa-apa, konten yang bebas, tak berunsur dakwah. Kalau kita nak berdakwah macam ni, berdakwah betul-betul lah, bagi harga yang mampu milik, betul-betul mampu milik. Bukan aku nak ban Netflix ni, tapi aku ban sangat lah dia punya harga ni. Harga memang bunuh diri punya lah. Kau nak cari kepercayaan customer, kau bagi dulu trial yang mungkin boleh dapat tempoh sebulan, dan kemudian harga bulanan yang mampu bayar. Kalau nak bayar macam ni, siapa nak percaya? Susah nak dapat kepercayaan macam ni. Once kau dapat kepercayaan daripada bulanan kau, ini 1 year subscription, lifetime membership, orang boleh bayar. Ada yang bayar, mesti ada yang bayar. Ramai tak ramai tu tak tahu, tapi mesti ada yang nak. Kalau kau boleh dapat kepercayaan daripada customer, so Netflix TV tolong consider benda ni, buat bulanan punya membership. So guys, you all rasa patut tak langganan setahun dengan lifetime ni? Atau korang rasa langganan bulanan tu tak ada apa sangat, nak bayar setahun ni tak ada masalah, bayar terus tengok sampai lebam. Korang rasa macam mana? Okay tak okay membership yang Netflix TV ni bagi? Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye.